lama aku tak rasa raya kat kampung. Aku bukan tak nak balik, tapi aku terlalu busy dengan kerja-kerja aku. Kadang-kadang aku terfikir juga, macam mana kalau mak ayah aku dah tak ada. Assalamualaikum. Salam. Wih, awal Noh balik. Bos aku bagi balik awal lah ini. Ya, kau serius lah? Ya. Patutlah. Kau kenapa duduk dekat tu ni? Wih, kau tahu tak aku excited sekarang ni? Lagi berapa hari nak puasa? Okey, dah tu kenapa? Yalah, aku nak berbuka puasa dengan mak aku tahun ni. Lah, sebelum ni elok ke tak ada tiba-tiba excited nak balik asal? Yalah, dulu aku busy, tak sempat nak balik. Lagipun aku teman kau kan tahun lepas. So, jom lah raya sekali dengan aku tahun ni. Tak, aku kan tak nak tu. Tapi banyak kerja tu. Aku tak tahu aku boleh raya tak ni. Alah, kau ni. Okay, pada 28 April 2020 akan dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi. Weh, serius tak selalu? Iaitu sehingga macam mana aku nak beli raya tahun ni dengan mak aku? 2020. Wah, barai tu. Alah, relax lah. Selalu dalam tempoh berdua, ini, kerajaan akan menilai data-data terkini. Aduh, yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan untuk menentukan langkah-langkah seterusnya. Tak ada cerita. Aduh. Sekejap. HR bagi email. Serius lah, gaji kena potong. Aku kena kerja sekarang tu. Duit aku kena potong, gaji semua tak ada ni. Setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari ini. Weh Azu. Aku rasa first day puasa ni aku nak makan sedap lah. Cis lah, aku nak belanja aku. Weh, kau semua benda nak belanja yang berpijat boleh tu lah. Tapi tak apa, aku nak buat kejamal sikit untuk bulan ni. So, kau just chill le. Jadi aku nak pergi beli barang dapur. Aku nak masak untuk kau. Kingam. Okay, sekarang ni aku nak dengar satu lagu. Okay, kita play lagu yang kau tahu lah. Okay. Weh, dah lambat. Aduh, macam mana aku nak beli barang masak ni? Weh, Sazu, kau tak kerja aku eh? Aduh, betul lah. Mana aku nak beli barang? Hey bro, dari mana kau? Saya dari rumah nak pergi beli barang tapi kedai semua tutup ni. Ah bro, PKP bro, nak ada kedai buka. Tutup sudah, pulang. Oh, sorry, saya lupa lah, aduh. Okay, sekarang kita nak masak apa? Bahan-bahan tak ada ni. Jangan risau, aku ada. Kita masak telur? Yes, kita goreng dia. Tapi satu hal lagi tu. Apa pula? Minyak dah habis. Aduh, nak buat apa pula? Dah buka. Tu lah, sebenarnya nak makan apa ni? Serius lah makan ni? Serius lah? Kedai tutup? Allah.
kan je lah apa yang ada. Ya, makanya rezeki jangan ditolak.